So guys, balik lagi bareng gua Adan Trimolana di Gurame Asik. Pada malam hari ini kita langsung ke 21, yaitu Bang El Grey di server CN, Bang Ilham. Di sini untuk pesan-pesan di server CN-nya ini aku masih kroco po, mohon bimbingannya para sepuh, leluhur, fosil dan sejenisnya ya. Mari kita bimbing kroco ini ke jalan yang benar ya, siratal mustaqim gitu ya. Mari kita tunjuki jalan yang lurus ya. Oke, kita sudah masuk ke akun beliau. Oke, di sini kita sudah terlihat itu ada horn. Di sini pun limited juga, ini gua iniin saja ya guys ya, karena beliau sudah tidak main. AKCN masih belum dibuka. 600 lumayan cuy, 600. Nambah 200. Oke. Di sini ada 3 juta, ada 1100, ada 62. Enggak tahu itu apakah dia udah dapat. Anjir, demen ini ya, mabar. Tampilan anjay mabar. Oke, untuk Bang El Grey ini, Bang Ilham ini 6474. Ay, 24 hashtagnya 6474. Tahun dibikin akun 2023 bulan 10 tanggal 2. Dan untuk skin yang telah dipunyai itu 6. Dikit banget ya, 6. Untuk operator yang telah dipunyai 147. Dan ininya sampai chapter berapa tadi? Chapter berapa tadi? Oh, 12-14 ya. Bagus backgroundnya. Itu pas event mabar. Event mabar bang, karena akun baru dibikin jadi banyak kosong. Oh, dia main anu IS 5 eh. Ini Babel kemarin. Oke, sisanya ini. Oh, berarti dia awal main pas ini. Lone Trail berarti. Jumlah medal yang telah didapat itu 94, bintang 3 ada 3, bintang 2 ada 25, bintang 1 ada 6. Berapa persen? 9% ke sekuat ini. Apakah sekuat sekuat 1 ini bahasa Cina yaitu sekuat nomor kedua. Ini transform, ini annihilation. Akhirnya dapat Ella cuy, dapat W. Buset, W apa tuh? Ulpianus, dapat Ulpianus. Wih, udah ini dapat si siapa? Udah dapat Teresia Eterna. Oke, kita masuk ke base beliau. Salah dong. Oke, untuk base-nya tadi itu 2 4 3 aman normal. Di sini enggak sama level 5 ya. Mari kita lihat, tapi control center-nya udah level 5. Dia sedang ini si Hor, ada Gladia, ada Huderer, ada ini juga Lin sama Bugpipe. Pendapatannya 032.000. Oh, ini gua kemarin nih. Oh, enggak deh. Gua kemarin tanggal berapa? Oh iya, pas gua kemarin, Cok. Tanggal 1 kan. Yang login itu 32.000. Oke, untuk base dormnya normal. Ini polosan background-nya, Cok. Ini apa sih, anjir? Kosong melompong. Apa itu? Bang, si Teresa tuh dapetnya cuman pas event atau permanen? Permanen. Itu kan harus kelarin chapter berapa? Chapter 14. Pokoknya kelarinnya itu chapter 14. Chapter terbaru. Oke, ini udah. Kita lihat depotnya. PO ada 62. Ini ada 1100, ini ada 300. Ya kan hitungannya sama kayak ini, operator-operator sebelumnya. Heidi. Ini 2044, ini 40, ini 3000, 3000-an. Oh, dan 62 kali pool. Apakah dapat nih? Ini satu, oke, dia nggak dipakai. Ini oke.
ini dulu, ya kan? Misalkan ada orang mempunyai ini dia nih berbayar sih. Tapi sekarang kita sudah tidak bisa memastikan orang ini bayar atau bukan, karena sekarang diberi gratis dan ini selektor bintang 6. Gua pengen ngambil sini sih antara Junet sama si siapa tuh, Mountain. Cuman gua simpen aja lah buat di server IN gitu, buat koleksi. Oke, di sini 400-an ini ya, untuk material enggak banyak, enggak sedikit juga ya. Materialnya dikit-dikit. Kecepnya main lah. Oke, ini udah, kita lihat shopnya. Skin. Skin sih mantap sih. Ini skin mantap ya. Jadi kepengen gua beli ini, Cok. Skin neck the angle. No, ini banjir. Banjir skin. Ini 24. Operator chapter. Gak mungkin lah abang ini. Ini pasti. Nah ini nih, gua pengen beli ini cuy. Ini 30 yuan nih. Ini 30 yuan nih seharga berapa ya? Lupa lagi tuh. 2. Lupa berapa ribu. Berapa puluh ribu, gue lupa. Seratusan ada mungkin. Enggak sampai 300-an ribu sih. Ini udah, itu udah. Oh, kita lihat ini. Ya, 62 ya. Oh iya, kan gua yang gacain. Yang gacain kan gua sendiri air. Oke, kita lihat operatornya. Operator bintang 6 yang telah dipunyai 16. Baru dapat cuy. Stainless 16. 16 17 18 19. Gua lupa pula, padahal gua sendiri yang gacha. 19 ya. Untuk operator apa nih tulisannya, bro? Nih elite 2 nya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ini ini kan operator bintang 6 yang pertama kali didapat itu via meta. Via meta ya. Langsung gacha event ya. Enggak gacha ini deh. Berarti banner standar dapat siapa deh? Banner standar kagak digacha. Trustnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12. Oke, soalnya kita lihat satu, ada enggak yang max potent ya? Bintang namanya Lumen, Silent, ya, Gladia, itu doang sih, gratisan. Ayo lo. Oke, di sini nggak poten, ini nggak poten, nggak mastery, ini nggak. Apakah masih belum ada mastery? Ini M3. Oke, udah. Sangat singkat sekali. Dia dapat ini. Limited tadi kagak dihitung, Cok. Limited. Kelupaan. Berarti di sini limited 1 2 3. Oh, 3 doang. Mana 3 doang? Bentar, ada yang baru, cuy. Ini apa ini? Apa ini? Ada yang baru, cuy. Kok dapat PO, dapat orondom cuy. Apa ini? Ada orondom di sini. Training kak. Pencet le, pencet deh.
Ada orendem di sini. Oh, kelarin steaknya dulu. Kelarin steaknya dulu. Ini chapter 6. Tekisetsuna taimingu de ensou ni kuwawarimasu yo. Disuruh ngapain ya kan? Ini gua baru tahu loh. Lumayan cuy, ada tambahan. Dari kanan nih. Gimana cara? Lo dari kanan? Oh, ada. Oh, ada Durner. Oh, lewat tuh. Kayaknya tutorial gitu dah. Wah, ini sih membantu buat newbie-newbie sih. Ini kan bisa membantu buat newbie-newbie. Ini musuhnya kolab-kolab. You welcome. Siapa itu? Mas Hawaii. Selamat datang Mas Hawali. Dapat 200 sih. Lumayan sih. Lumayan sih, lumayan. Ya sisa anu sendiri lagi sih. Ini banyak macam ini. Cara-cara ini. Ada yang baru loh ya. Berapa tadi? Ini event udah kah? Oh masih belum cok event. Nih, gue lupa. Sorry. SN10 ya. Kita lihat nih, akun newbie nih. Kita tuntun beliau ke jalan yang benar ya. Jalan yang lurus. Siratal mustaqim. Ini cok. Nah, SN10 di mana ya? Cuy. Di mana cuy? SN10 cuy. Ini 5. Mohon bimbingan apa? Ini 10 nah. Kita lihat. Oke, untuk operator yang digunakan ini, kita lihat apakah coba. Oh, dia udah punya Eli. Oh iya. Ini kan pas reran itu. Makanya biasa gue tuh kalau main mau auto deploy yang model kayak beginian, gue tuh perkiraan gitu kan. Ini misalkan gue agak lamain dikit, takutnya nanti error gitu kan. Nah, ini kejadian ini yang gue hindari ini kan. Untuk ini udah, sisanya event apa lagi guys mau dilihatin nih ya.
Banyak noyang po karena kan akun baru gitu. Akun masih belum ini. Ini lawan ini masih juga. Lawan ini lawan school setter. Oh, ini auto. Lawan ini W. Ini mana W? Oh, ini. Dah. Lihat ini. Di mana cara ini benar? Main kah? Oh, kagak dimain cuy. Enggak. Ah, malah tutorial cuy. Enggak. Ay, udahlah. Ayo next yes. Udahlah. Gua kagak main, enggak mau masuk cuy. Astagfirullah. Enggak. Hey, disuruh pencet guys. Kinosi dari situ bang. Oh dari sini. Dia sudah main. Lama lagi unik tes. Kesimpulan gue nih masih baru ya, masih level 70-an dan beberapa stack ini rata-rata hampir masih belum bisa auto semua ya, karena ngincar dapat PO ya buat gacha. Nah, untuk nilainya sendiri kemungkinan ini 77 berat. 75 lah, karena gua orang baik jadi 75. 7,5 ya nilainya. Oke, mungkin hanya itu saja, kita lanjutkan untuk akun berikutnya nanti.